Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto Nurseri. Hari ini Mas Harto ingin panen jamur trichoderma yang 8 hari yang lalu Mas Harto buat ya. Alhamdulillah keadaannya bisa dikatakan 90% gagal. Tapi tidak mengapa ya Lur, karena ada sedikit jamur trichoderma yang timbul sehingga bisa kita ambil dan kita kembangkan di media atau di tempat yang khusus. Nah, Mas Harto sekarang akan memakai ini ya Lur. Bekas makanan anak-anak. Jadi mau tahu kondisi jamur trichoderma setelah 8 hari? Ikuti terus videonya Mas Harto berikut ini. Oke Lur, langsung saja kita buka ya Lur. Bagaimana hasilnya? Yang kenyataannya mungkin Mas Harto kurang pas dalam mengaplikasikannya sehingga kondisinya gagal 90%, tapi jangan khawatir karena ada sebagian kecil jamur trichodermanya. Nah, ini Lur penampakannya. Nah, ini Lur. Ini jamur cenderung didominasi yang berwarna oranye. Tapi di sebelah sini, nah ini ada yang berwarna hijau. Nah, inilah nanti yang akan kita ambil ya Lur. Pertama-tama kita bersihkan dulu tempat atau wadah yang akan kita gunakan ya Lur. Kemudian kita kasih bersih. Kemudian kita ambil jamur yang berwarna hijau. Kemudian kita masukkan ke nasi. Terus kita aduk-aduk, kemudian kita tutup. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Oke Lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.